nih, ada tuh mau di situ. Dua. Oke. Iya. Oke, jadi begini ya, saya minta tanya pendapat kamu untuk kita menjimatkan masa, ruang dan tenaga kita yang ada ini dalam keadaan cuaca yang macam bila-bila masa mau jatuh hujan ini. Kalau siapa-siapa yang tertera tercalon namanya di sini, bolehkah kita masukkan terus dalam hal jawatan kuasa? Saya tanya kamu nih, jangan di kemudian hari timbul isu tak mau. Bagaimana kamu punya? Angkat tangan dulu. Setuju kah? Siapa-siapa yang namanya naik apa semua sini terus ahli jawatan kuasa? Ah, setuju? Oke, setuju nak. Oke? Betul lah, jangan kamu macam-macam lepas ini kamu bilang, apa ini tidak ada yang siap kamu? Oke. Jadi, sekarang apa? Setiap saat? Oke, itu maklumat, setiap usaha dengan benda hari itu daripada sekolah ya, dia kita akan calonkan kemudian, bukan sekarang ya. Kalau sekarang cikgu saya pun semua tunduk, nah udah nanti, terutama yang sebelah saya pun. Oke. Jadi kita akan calonkan selepas ini ya, kita ada lijatan kasus baru nanti kita akan masukkan ya. Jadi, timbalan pun sama. Timbalan setiap usaha, timbalan, benari, timbalan daripada sekolah. Jadi kita terus kepada ahli jawatan kuasa KC Biro. Jadi kalau daripada persetujuan tadi itu nampak gayanya ada sudah satu orang calon kan? Siapa tuh tadi itu? Nyor Hayati. Ah ini boleh juga kamu terus tunjuk. Boleh juga kamu assalamualaikum, saya lantik diri saya. Saya mau cari itu orang begitu berani itu. Saya mau bagi di hati ya. Oke? Okay? Betul. Sebab tidak pernah ada orang berani begitu kan? Oke, nah melanteklah kamu, berapa? Kalau 15, ada berapa EJK Ustaz? Ada berapa lagi EJK? Kalau semua-semua itu tinggal? Yang 14. Oke, jadi bermaksud ada 8. Oke, okay, ahli jawatan kecil itu kita peruntukan daripada sekolah ada. Ahli jawatan kuasa guru-guru boleh lantik ya, terus tapi kuota untuk guru itu kita tetapkan 2 lah ya Ustaz ya. Dan yang selebihnya 6 orang itu daripada ibu bapak. Di mana? Ya, yeah, jadi kita kekalkan yang contoh lama ya. Yeah. Yang sudah yang untuk dilantik. Norayati 6. Jadi 6 orang ya. Jadi tidak masalah kamu melantik EJK yang lama. Ini open ya. Kita sudah gugur mereka dan mereka jadi orang bebas. Oke, kamu boleh lantik siapapun. Itu yang saya cakap, saya mau tengok siapa yang mau melantik diri dia sendiri. Saya bagi dia nih orang. Tapi janganlah pula kamu semua lantik diri kamu. Pengeraplah pula lulus. Oke. Jadi kita melakukan ahli jawatan kuasa pertama sudah Norayati tadi kan. Itu dipersetujui tidak? Oke. Ahli jawatan kuasa kecil atau panggil biro lah, biro. Oke, okay. Pertama, antiklah. Nah cepat lah, senyap lah pula. Tadi bukan main lagi. Lantik balik sudah yang ada di kelapa. Nah, lantik balik, pun boleh. Kita mencadang Puan Aryani. Oke, Puan Aryani. Puan Aryani istri kepada Encik Samsudin ya? Ya. Oh, anak saya cakap kedai askar yang cantik rumahnya. Kedai askar. Oke. Okay. Lagi? Siapa lagi? Cepat tengok kiri kanan. Mana orangnya? Siti? Kasun. Masih lengkap pak nama bapak terus supaya kami boleh. Yang ini kumpulan bapak-bapak. Iya, terus. Saya suka dia ini. Ah, terus. Jangan kau
kopi, tengok kopi depan. Baik, sebut saja. Siapa? Nak usah Rana Rina. Siap lagi mengugut matanya. Jeling-jeling lagi. Oke, lagi. Oh, Francis. Iya. Yeah. Francis. Jangan kau boleh rendam orang. Berapa orang lagi, Ustaz? Dua lagi. Puan Satina. Oke. Nanti dulu, tunggu saya, tunggu saya. Puan Satina, Puan Dayang. Iya, sudah cukup. Nah, cukup sudah kota. Berapa lagi? Oke, tarik diri, saya kita sendiri sendiri ya. Boleh, Pak? Ah, boleh, boleh, boleh. Kita masuk sini. Oke. Boleh. Tambah satu. Siapa itu? Siti Kasum. Mana itu? Bukan sudah ke itu tadi namanya? Double sudah. Double bilang muter. Tarik diri. Oh, kita hormatilah. Dan kalau orang menarik diri ini kecuali ini tanda sempat. Hati ada kau. Iya, ya, saya tuh, sudah. Oke. Okay. Ah, tapi sudah tertulis ini tadi. Sudah pelanikan lah. Kalau semua tarik diri nama tadi lah. Ada adalah kau daya kau untuk kelapa percuma kalau dia. Ini kumpulan ini, kumpulan bapak-bapak. Ayo, Pak. Francis. Jangan kamu udah sanggup tengok guru besar mau cuma mangku-mangku sana. Ya, cepat. Norzana, Norzana, Nana yang di tempat kek juga, Angam. Mari kau, mana si Nana ini? Nana, nanti ada dia. Oh, itu dia. Oke. Dan kau boleh ke tempat lain nak kalau ada majlis baby di sengaja si dia. Okey, ada lagi. Siapa? Mana itu? Sana itu mana? Siapa namanya? Amursana. Mursana? Amursana. Amursana. Lelaki ke perempuan? Amursana. Mega. Oh, ngam. Tujuh kak? Tujuh kak? Tujuh. Satu lagi, Francis. Habis kota. Habis sudah. Kota. Oke, kita ada juru. Kita kenal nanti juru auditnya. Satu juru audit dalaman, satu juru audit dalaman, satu daripada sekolah dan satu daripada luar. Ini yang tahu kira-kira. Oke, jadi ada kau punya calon? Cari makan waktu. Kau latih, kalau melatih sama kau tadi pun boleh. Apalagi kau mau tukar jawatan, mana apa bertanding kau tuh? Ade, dia ini dilatih jadi waving out. Enak lagi saya ini. Belum lagi dia mau tukar mulai itu papan tulis. Anda ada sudah. Oke. Nah, juru audit. Juru audit. Siapa? Coba saya. Ini yang pandai kira-kira ini. Kalkulator. Anda payah lah kau jadi layan sudah. Oke, coba saya kau siapa? Puan Yuniza. Ada permintaan, Mas. Puan Yuniza, juru audit. Aniza. Okey kan? Nah, tiba giliran boleh kau menyokong orang kecil hari ini. Juru audit ini Menteri Keuangan. Oke, jadi juru audit daripada sekolah, yang sekolah punya kami akan isikan ya. Jadi dengan kalimat Allah Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan yang terpilih pada petang ini, sila datang ke hadapan. Oke, ayo. Nah, sini. Masuk kamu sini. Oke, jadi
sebelum saya membuat sedikit ucapan, marilah kita bersama-sama mendengar ucapan. Jangan kamu ketawa. Dia paling hitam yang bagaimana. Marilah kita mendengar ucapan. Ucapan alu-aluan daripada YDP baru NK Loktuhum 2022-2023. Kalian oh tengok itu semua berapa gembira. Yang ketawaan itu nangis. Nangis aja itu. Marahin nak pergi kong nak boleh ke jawaban main. Tak kembalan dari saya dah. Nah, kamu tengok pas tenaga remaja semua. Betul lah, benar kau kok. Patut aku lucu jawatan kau diri kau sendiri. Nah, bagi peluang sama dia orang. Tahun depan kau pula, malas kau. Jatuh pula. Oke, jadi ngam nak itu? Jadi kita suruh ada berucap pak. Kita dengar ucapannya. Ramai peminat terbang. Nah, dipersilakan dengan resminya YDP baru. Kamu kan kena topeng juga. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ingin menjelaskan ini.